pengapuran ataupun proses penetralan pH tanah dengan menggunakan dolomit. Dolomit ada kalsium, magnesium. Pak kaki yo. Pak kaki yo. Konon-konon lah pak kaki. 2 3 4. Ni kurang ni. Balak, balak. Tujuh. Nampak sekaki. Tu kira ada sekaki. Oh, lembut tanah ah. Tujuh. Ada empat kaki, tak ada air kan? Agak-agak ya dia tak. Agak-agak. Hmm. Okey, empat kaki ni kira. Okey. Jaga, jaga, jaga. Kalau cangkul yang dicabut, minta maaf kan? Depan-depan. Gila, gila, gila. Bang. Ah, boleh tu. Lebih kurang empat kaki lah ni. Apa yang nak volunteer buat tempat dulu. Okey. Ini 4x4x4 atau 4x4x3. Okey, andaikan 4x4x4 atau 4x4x3. Sebaik saja BHO ataupun excavator dah korek semua berlubang kita. Penting yang awal bismillah. Yang paling penting sebelum proses yang berikutnya adalah pengapuran ataupun proses penetralan pH tanah dengan menggunakan dolomit. Dolomit ada kalsium, magnesium dulu, stabilkan pH tanah pada 5.5 kepada 6.5 hingga 7. Cantik 6.5 ke atas memang cun. 5.5 pun setengah kata boleh, tapi saya tak galakkan. Pakai pH soil test tu, kalau 5.5 tak payah lagi, kalau boleh 6 ke atas baru tu. Pakai ini lepas 3 minggu confirm tengok 6.5 ke atas. 6.5 something dia punya potensial hidrogen dia. Okey, tabuk. Tabuk macam mana? Kita tengok. Biar putih, biar bawah sikit, bawah sikit, bawah sikit, bawah sikit, bawah sikit. Saya suka buat dalam 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo tabuk ni. Sampai hak sana, tanah-tanah pun kita tabuk semua sekali. Sebab kita nak guna nanti. Bawah-bawah tu semua. Semua sekali. Tabuk dengan penuh kasih sayang. Ni bayangkan lubang ni Muhammad ni. Lihat betul-betul. Sabat, tabuk tu muka. Okey. Okey. Habis semua tanah ni pun. Kita nak guna balik tanah ni. Kita nak guna balik. Okey. Berapa minggu? 3 minggu. Kenapa 3 minggu? Ya, penyerapan akan berlaku. Kalau seminggu tanpa ni apa-apa, mungkin benda tu masih kekal di atas permukaan lagi. Tak menyerap ke mana-mana. Tu tak berfungsi. Not smoking. Tak bekerja lagi. So biar dia bekerja masuk menyerap dalam sistem tanah. Sekurangnya 3 minggu. Ayak masuk biak pi. Hujan memang ayak bertakung, biak pi. Tak apa. Lepas 3 minggu, kita akan masukkan 5-6 perkara tadi. 6 perkara tu kan, tu kita panggil sebagai makanan kepada anak pokok yang bakal kita tanam nanti. Anak pokok ni pun kita andaikan sudah 3 kaki ke atas. Kita andaikan sudah 3 kaki ke atas. Baik. Kita gaul. Kita gaul. Semua kelima perkara tu di sini. Kita gaul. Sama ada kita nak gaul di atas, gaul di bawah, terpulang. Kita masukkan semua dalam ni. Tanah topsoil. Jangan tanah yang bawah-bawah tu tak mau. Tanah topsoil. Tapi kalau tengok tanah sini, dalam tu masih cantik lagi. Boleh pakai lagi. Tengok ni. Masih bagi saya, ni 80%. Ini kelembapan dia 80% yang saya maksudkan. Macam nak tahu kelembapan 80%, boleh kepai. Kepai tak pecah. Kepai tak pecah tu boleh. 70 hingga 80% dia kepai tak pecah dah. Ni kita nak sejuk ya, ayak ni. Dia punya tanah yang sejuk. Okey, kita gaul.
Dah kita gaul, kita kambus, paras. Ni. Kita nak tanam sat lagi. Paras ni je. Penuh ni. Kambus balik. Ni makanan ni, makanan ni. Dah gaul ni, makanan. Masukkan balik. Okey, masukkan balik. Dan kita tanam paras ni saja. Separuh. Separuh ni, ni. Separuh ni belah atas. Ni. Separuh tanam separuh atas ah. Ya. Di tengah-tengah ni, di tengah-tengah ni. Separuh ni, ni permukaan ni, dua atas. Separuh lagi ke dalam. Okey, bukan kata terus ke bawah tu. Bukan terus ke atas ni. Tu ke bawah juga. Separuh saja. Okey. Gaul semua makanan masuk. Ni andaikan makanan masuk. Okey. Boleh dia? Makanan masuk tunggu apa lama aje. Sebulan. 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 Ha. Betul. Makanan berapa? Bulan. Tolong mai. 3 minggu. Makanan? Sebulan. Okey, baik. Minggu 3 bulan. Maknanya kenapa sebulan? Minggu 3 bulan. Sebulan 3. Sebulan. Sebulan 3 minggu. Hampir 2 bulan lah ambil masa. Itu saja proses saja hampir 2 bulan. Kenapa? Sebab kita nak apa benda mana makanan kita masukkan tu akan dalam masa sebulan dia rasionalnya dia akan terurai dah. Dah terurai, dah lunak, dah lembut. Okey. Dah tadi tanah jadi kata yang makanan dia dah kita tambus tak penuh lah. Maksudnya tanah yang lain ni boleh tak kita tambus tadi? Ya. Tanah kita ni tak penuh. Hasil lebih tu kita nak buat kat atas ni. Okey, tanah ni memang cantik lah. Tanah kawasan yang tak cantik lah. Okey, ni tanah yang cantik lah. Oh. Cari tanah lain. Nak kita import tanah lain pun boleh. Ha, boleh. Lepas tu saya kata beli kalau tanah kompos tu ambil tanah tu hak yang kalau ada duit lah hak yang satu beg 2.5 ringgit tanah bunga tu oh, cantik tapi mau lah 6 beg 7 beg lah satu-satu lubang kalau saiz ni lah gaul sekali tak apa dengan tanah gaul sekali gaul sekali memang puas hati semua kalau boleh buat tu ada udara saya dapat dalam 2000 beg tak silap tak silap kot daripada Jabatan Pertanian tapi saya gunakan untuk ni lah tak habis lah tak banyak tak cukup lah tak habis tak cukup. Nek kedaya. Dah kambuh. Kalau lembap-lembap pasal dekat tumbuh permukaan ni dan anak kita akan nampak anak-anak pokok, anak-anak rumput bercambah penuh hijau tadi ni. Baguslah tu. Kalau akar rumput boleh hidup, akar durian pun boleh hidup. That time. Itulah masa terbaik kita nak tanam. Tu signal bahawa dia boleh masuk dah. Okey, sekarang pokok tiga kaki dah masuk. Pokok tiga kaki ni, ni pokok tiga kaki ni. Yaki, potong mana dulu? Bawah. Ni, gunting. Gunting. Jangan belah, sibuk nak belah ni. Tengok dulu, jangan. Buang akar. Buang dulu. Buang dulu. Buang semua. Apa ada bawah ni? Akar. Usia kalau dah ketinggian tiga kaki 8 bulan, bohong. Kalau penuh, tak penuh bawah ni. Confirm, penuh akar bawah ni. Mesti penuh buah akar ni. Apatah lagi kalau dia pakai polybag kecil. Lagilah. Kalau polybag macam ni, lagilah. Mesti polybag yang besar. Okey, polybag yang besar, dia tengok penuh ni bau buka-buka bersilang-silang boleh berserabut bawah ni. So, perlu buat apa? Buang habis semua. Potong buat bersih semua, tak ada apalah akar-akar yang besar-besar gini ni, buang. Ya, akar semua buang. Yang kecil-kecil gini kan buang. Bersih semua. Okey, dah pruning dah habis dah semua. Okey. Potong sikit separuh ni. Okey. So, sikit separuh ni je. Separuh ni je. Okey. Mana siap kan? Baru siap ni makanan ni dah sebulan ni. Sebulan lebih ni kan. Okey. Warnanya ni. Jaga. Kita pun kat perlahan. Baik. Cara mana kita nak hadapkan dia ke matahari? Tengok ke arah matahari naik, matahari jatuh belah mana? Matahari. Okey. Sekarang matahari jatuh sebelah sana. Noh. Matahari jatuh sebelah sana. So, kita tengok kecondongan pokok itu. Ni, matahari jatuh. Pokok dia akan mencari matahari. Percayalah. Pokok apa pun, kalau dia mencondong, bukan condong semata-mata. Dia akan mencari matahari. Di mana arah matahari, dia akan menegak mencari. So, sekarang pokok ni dia ke mana dah? Sengit ke belah mana? Sini. So, kita perlu letak sini supaya apa? Bila terdedah pada mencari matahari, ini matahari jatuh. Sorry. Ini matahari jatuh. Ini matahari naik. Sekarang matahari naik. Matahari jatuh. Gitu. Kita nak matahari naik. Sebab matahari naik, oh baik untuk pokok. Sebaliknya, matahari jatuh, itu tujuan sukupan dibuat. Tahu sukupan? L-shape. Kita perlu buat L-shape. Okay? Kita perlu buat L-shape.
sungkupan L. Okey. Ni matahari jatuh ni. Ni matahari jatuh ni. Ni matahari jatuh. Senang matahari naik. Cahaya matahari kena tak pagi? Kena. Petang kena tak? Tak. Ada kita nak. Tak payahlah keliling macam kepung ayam itik tu. Penuh keliling. Nafas tak boleh. Tak payah. Sebenarnya sungkupan ni untuk tujuan kontrol pencahayaan. Cahaya petang. Cahaya petang. Kita nak elak cahaya petang. Cahaya pagi tak ada masalah. Baik untuk pokok. Untuk membuat makanan. Untuk membuat makanan. Okey. Kita buat pada sungkupan gini saja. L. Okey. L. Kemudian. Awak cahaya matahari jatuh. Matahari naik. Okey. Kemudian. Ini ada separuh kan? Ya. Yeah. Apa kita buat? Tariklah. Tambun. Sampai habis. Tarik. Dia boleh tarik kan ni? Kita tarik ni. Tarik. Cabut. Keluar. Buat. Dia akan berbentuk busuk sikit kan? Ya. Kan? Okey, sekarang cuba buat. Cuba buat. Tarik tanah-tanah sisi-sisi tanah topsoil. Kita nak topsoil semua. Tak mau ambil tanah luar, tanah dalam. Saya tanya ni, pucuk ni tadi, ini sana matahari jatuh. Jatuh kan? Sana naik. Ya. Pucuk ni ngadap ke mana? Ngadap kiblat. Macam ni. Kiblat. Ya, sekarang kalau untuk kedudukan dia macam tu. Ngadap kiblat sana. Kiblat. Kita nak matahari naik, kena dia. Yang sebelah sini. Apabila kena ni, pucuk-pucuk akan naik ke sini. Kita dia akan betul balik. Dia akan, ya, dia akan balik. Tegak balik. Ketegak balik dan pucuk-pucuk baru akan naik. Atas ni semua topsoil kan? Yeah. Atas ni semua topsoil ni. Atas ni semua topsoil ni. Sangat baik hitam-hitam ni tanah baja ni. Sangat baik untuk pokok. Kita ambil semua kikir atas. Kita pengalaman ni. Sampai itu sama dengan tu. Ada tanahnya boleh BN. Dan pastikan air tak akan bertakung di situ. Semua di luar. Semua di luar. Bayangkan di dalam tu ada apa? Makanan penuh kan? Dalam tu ada makanan yang penuh. Bukan yang nak pasang netting ni untuk elak daripada babi masuk. Ada orang buat tujuannya untuk netting babi dan sebagainya. Tapi kalau babi, saya rasa netting bukan sesuai untuk babi. Kalau nak sondor-sondor cari kecil, dia sondor juga. Kalau netting babi, kalau kita buat menggunakan jaring besi, lepas tu munasabah. Sebab apa? Kalau kita kepung dia, dia tak boleh menerima cahaya. Dia akan dia lambat proses pengerasan susah berlaku. Lepas tu dia ada peringkat kedua, proses pengerasan. Lepas tanam, proses pengerasan. Proses pengerasan ni kita nak dedahkan daripada cahaya matahari. Contoh pokok yang usia dah melebihi 4-5 kaki, ada setengah orang tu tanam-tanam pun masih pakai sungkupan lagi. Saya yang saya tanam kat Kapur Lalang tu, kita tengok besok, tanam-tanam tu saya tak pakai sungkupan. Tanam-tanam terus sampai ke sekarang, dah untuk 2 bulan dah saya tanam. Tak pakai sungkupan. Sebab dah cukup besar dah. Buat apa nak sungkup-sungkup lagi, biar terbuka lah. Dia biar terbuka. Lama buka tu? Dia kalau kita pakai sungkupan dia usia dah 8 bulan dia kena buka dah. Kena buka. Dia kena buka. Setengah orang dah setahun lebih pokok dah tinggi masih dia sayang kan? Dia sayang. Masih kepung lagi. Lagi lambat buka tu lagi lambat proses pengerasan berlaku. Dia kena semua daun-daun ranting-ranting dahan-dahan ni mesti kena dedah cahaya matahari. Bila dia dedah cahaya matahari dia banyak proses makanan berlaku. Dia lagi cepat grow. Jangan kita duduk simpan dia kurus. Tonton tengok dalam YouTube. Tengok Indonesia macam mana sistem dia orang. Ada kesamaan tak? Yes? Mini busut. Tengok korek dia orang korek dalam berapa dalam. Sangat dalam dia orang korek. Sangat dalam. Kata tengok macam gelak, macam tak percaya, tapi itu dia orang buat. Dia masukkan segala daun-daun humus semua, bukan semua dia masukkan dalam ni. Simpan 1 bulan. Batu tengok. Boleh masuk. Batu boleh. Batu boleh. Kandungan kalsium. Batu kalsium. Batu sungai. Batu sungai dia, tapi janganlah banyak-banyak sangat. Tak banyak sangat. Batu kata tengok di belah-belah Pulau Pinang, dia celah batu ya. Batu ada kandungan kalsium. Tapi jangan buat batu semua pula. Okey. Takin, siapa baca takin? Okey. Jelas penanaman kita. So, ni pokok kita dah tanam. Okey. Gila caranya. So, dia punya ni begini saja sudah memadai. Kalau nak besar sikit terpulanglah. Bagi plastik tu tak kalah. Ya? Bagi plastik tu tak kalah.
baki plastik. Tarik. Buang tadi. Buang dah. Cikgu ajak. Cikgu ajak dong main. Cikgu ajak dong main. Main otan sekejap eh. Betul-betul aja. Tu bagi otan. Sekarang tak kita lagi. Okey. Dah siap. Lepas ini kalau musim kemarau, ni ditakdirkan musim kemarau. Setiap hari selama seminggu, hari-hari, pagi-pagi, pagi-pagi, setiap hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap hari. Jangan selang. Kecuali hujan. Berapa lama seminggu nak, pertama? Nak air, nak seminggu pertama? Dah, seminggu pertama setiap hari? Setiap hari. 40, tengok, kita pakai sistem apa? Kita pakai sistem apa? Minimal. Ah, kita pakai sistem apa? Semua tu jawapannya. Kalau sistem apa, sistem apa kita pakai masuk saya, pakai dripping ke, pakai sprinkler ke? Ah, tu. Pakai terus masuk air. Pakai 16mm tu, masuk situ. Pakai dripping lah. Drip. Pakai drip. Pakai drip, saya buat dalam 40 minit ni tak banyak. Ya, pakai 40 minit. 40 minit, 30 minit dah cukup. Kalau kawasan bukit? Ya, sama lebih kurang. 40 minit. 40 minit. 40 minit cukup. Kalau menu je? Ya. Menu? Kalau menu cukup lah. Satu timbal, dua timbal. Cukup. Ha, dua timbal. Setiap hari. Setiap hari. Selama seminggu. Okey, masuk minggu kedua. AB. Hari ni siram, esok tak. Minggu kedua. Hujan, jangan siram. Kalau hujan hari ni, esok jangan siram. Selang sehari, selang sehari. AB, 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 AB. Minggu kedua. Minggu ketiga, selang dua hari. Tengok pada cuaca juga. Kalau hari tu panas terik, okey, katakan panas terik, semalam dah siram dah tapi panas terik sangat. Apa salahnya? Keesokan kita tambah sikit satu sikit lagi. Sebab kita tahu pokok kita macam mana. Jangan terikat sangat dengan jalur. Kita tahu kadang walaupun hujan, hujan tak cukup sebenarnya. Kadang tu hujan tak puas hati dah, sat sangat. Apa salahnya besok jalan 15 minit? Tapi jangan terikat dengan jadual cikgu bagi tu. Kan? Dah hujan. Tak siram, tak boleh. Siram tu sikit saja. Sebab mungkin hujan tu tak cukup. Jumlahnya kan. Tapi kita kena tambah, top up lah esok. Top up sikit lagi.